Oke guys, kembali lagi dengan AW Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di sini kita lagi munggahan. Ini DO ya guys, karena kondisi lagi seperti ini. Ini belinya di mana Mas Apang? Rumah makan NN di alamatnya? Ini pesennya di rumah makan NN. Alamatnya di Babakan Jalan Sukahurip ya Teh ya? Oh, Desa Sukahurip. Munggahan guys. Lagi menunggu nasi liwet. Ya hitung-hitung syukuran karena sebentar lagi mau bulan puasa ya guys. Ikan bakar. Di sini juga ada Teteh Lilis guys nih. Teteh Lilis mau salam-salam gak sama awahinya? Nih, awahin gitu. Sudah salam-salam malah nutupin muka. Kita nunggu nasi liwet ya guys. Ini ikan jair. Satunya berapa on teh ini teh? Setengah kilo ya guys. Ini di sini ramai banget guys, lagi pada munggahan, lagi nunggu nasi liwet. Oke, yang mau makan bareng AW Channel, siapkan nasinya ya, kita makan bareng-bareng nasi liwet riweh namanya, kata Teteh Yuli. Ikan bakar coba siapa yang ngiler guys. Sambelnya ini ada sambel kecap, sambel cobek ya, dikasih kencur, terus sambel terasi, gorengannya guys ada bala-bala atau terus ada gehu sama ada cireng, kerupuknya juga. Ini rame ya guys tuh. Ning ning nih. Mau sama masuk tuh. Ini baru pulang dari Hotel Bintang 7 guys. Doain mudah-mudahan cepet sembuh. Ponakan saya ya guys. Masuk makannya udah gede gini ya. Ya kan ponakan saya. Oke guys, nanti lagi ya. Sambil menunggu nasi liwet. Heeh, liwetnya menyusul. Pokoknya yang mau liburan ke Pangandaran wajib mampir di rumah makan MN di Sukahuripan ya Teh ya, di Babakan. Iya, desa Sukahurip 100 meter dari jalan raya. Pokoknya harganya dijamin endorse rendol. Monggo yang suka wisata ke Pangandaran ditunggu kedatangannya di rumah makan MN. Endo satu guys, ini ikan jair setengah kilonya ya Teh ya. Sama beras ya Teh, berapa kilo itu? Nanti bilangin Teh masuk YouTube gitu Teh. Thank you.
guys, nih nasi liwetnya mateng. Nasi liwet buat Tante Yuli nih. Bisa diperjualbelikan. Oh, tidak diperjual. Resep rahasia guys, ini resep keluarga. Gisi mau buka catering guys. Lihatin. Nasi liwet munggahan. Tante geng, munggahan terheboh ini. Munggahan tahun corona ini. Munggahan 2020. Ini gimana, geng? 2 meter harusnya ini, jadi penting masak di situ. Nih. Kan harusnya jangan langsung ini dibiarin. Nasi liwet. Ya nanti dibiarin lah. Enggak apa. Enggak, pedesnya mah cuma ini. Padahal sudah menunggu aja. Guys, ini Teteh Lilis. Ini akan apaan? Mas? Ini. Enggak mau. Nanti kalau udah 2 juta subscriber muncul. Ini tetehnya yang bikin nasi liwet, guys. Pusing, guys. Pusing, guys. Habis dari bintang 7, guys. Berapa malam? 2 malam. 2 malam. Ayo guys, kita makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, guys. Semoga diberkahi banyak rezeki, yang sakit semoga cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain kan dikasihnya ini. Ini orang lain dikasihnya ini. Kamu dikasih. Kita mau nyiapin dulu makan, guys. Kita ini coba minjem piring mau ngambil kari juga. Siapa mau pakai nasi? Mau pakai yang sini? Mau ganti ini masalahnya. Di situ ada. Liwet guys, tapi maaf guys, apa teh? Nggak dikasih itu guys, masih liwet. Dan lagi kasih ya guys, mana sih liwet tuh? Oke guys, makan. Doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Makan, kita makan dulu ya guys. Udah cuci tangan. Stop, ambil mau dicolokin lagi. Sambal kecap guys, ditumpahin. Nih, siapa yang mau sambal kecap? Jangan lupa berdoa dulu mamas. Tangan sudah cuci tangan ya guys, ini bersih, pasti bersih. Yo, yang mau makan kita siapkan makanannya. Kita makan bareng-bareng. Kita makan bareng Awe Channel. Makan guys. Makan. Nasi. Mukbang ini. Kapan ya? Muka mukbang, muka bahagia banget. Cengeknya. Agar puasa bulan ini lancar. Cepet. Min. Teman-teman boleh minum sendok kan? Sampai itu buat ini sambung. Lebih cepet sebentar. Sambal. Guys, kita munggahan. Munggahan dengan berdua, geng. Nikmat. Ya, so sweet ya? Irit. Irit katanya, guys. I'm so sweet, Irit.
Ini sambal terasi. Orang Sunda pasti seneng banget sambal terasi. Ini tadi seneng sambal. Wow, ini dia kelihatannya lo bandung dong. Bandung enak banget. Diabetes hilang guys. Katanya kalau makan daun ganda diabetes hilang. Iyalah, yang pahit-pahit. Menerima kehidupan, geng. Tidak sepahit. Pahit terakhir. Tidak sepahit kehidupan. Ihan. Tapi kalah gudangnya, geng. Enakan gudang tuh, geng. Mendoannya guys, jangan lupa teteh mendoannya, jangan dianggurin nanti nangis. Sambel. Enak sambel nak? Ibu. Mau sambel cobek? Bareng-bareng. Makan. Kalau orang Sunda mah namanya munggahan. Kalau orang Jawa namanya apa, Mas? Naik. Kalau Jogja apa, Mas Apan? Maja. Mangan. Tapi emang nasinya masih. Orang udah kelas harusnya didiemin 5 menit apa enggak. Udah enggak sabar kita. Ngomong bye, ayo enggak. Cakunya enak banget. Enak banget guys. Ini beli di rumah makan NM. Oh, NM. Yang mau wisata ke Pangandaran jangan lupa mampir di rumah makan NM. Harganya murah meriah. Masuk Jalan Sukahurip guys. 100 meter ya teh ya dari jalan raya. Kalau dari arah Banjar itu kanan jalan. Kalau dari arah Pangandaran berarti kiri jalan. Jangan lupa bahagia, makan bareng biar tambah gendut. Ikan guys, makan. Aku nggak tega ya mau makan ini. Apa? Gede-gede tadinya. Simpan situ ada 345 kan datang. Tapi Mas Apan senang ini, senang lincah. Kenapa senang lincah, Mas? Semenjak sama Kak Jomu dikasih gini-gini. Jadi aku mau keluar, kenapa enggak? Ambil terasi, guys. Minumannya datang. Minumannya datang, guys. 2.500, ya? Ih, 2.500. Jeruk Maroko. Jeruknya merokok berarti ya? Sambel enggak suka pedes. Eh, tangis semangat.
biar itu sehat. Esnya. Aduh, bukan daunnya, guys. Emang embe. Dari mana sih yang punya embe? Ini punya embe juga, jadi juragan embe. Ini aku sate. Waduh, kanyet tuh. Gue yang kayak gini lah teh, yang enak teh. Ya. Membaju bawah. Oke guys, kita akan melanjutkan makan. Jangan lupa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau bisa share, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.